Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Jadi saya rasa untuk hari ini kita nak berkongsi ya dengan semua guru-guru tentang satu topik yang menarik, iaitu 10 tip untuk online distance learning. Okey, jadi bersama dengan kita hari ini adalah seorang tokoh ya yang saya rasa ramai ya yang dah kenal, iaitu Cik Azima daripada Frog Asia ya. Jadi beliau akan menceritakan tentang 10 tip ya yang sangat berguna semasa pandemik sekarang, dan saya rasa tip ni akan dapat membantu ya guru-guru untuk implementasi dalam pada waktu sekarang lah ya, semasa pandemik. Alright, kita jemput sekarang bersama-sama dengan kita ya Cik Azima. Okey kak, sihat kak? Hello, hi. Assalamualaikum Cik Gomai. Salam. Terima kasih di atas pengenalan yang mengujakan, tapi rasanya tak sampai peringkat tokoh je kot. InsyaAllah doakan, semoga ya, insyaAllah, amin. Amin kak. Hai, saya gok kat ini kak eh. Kat rumah saja. Kat rumah saja, home based learning, okay. Online distance learning di rumah. Okay, yeah. Thank you so much Cikgu Aman for reaching out. So, sebenarnya ni kira ad hoc jugalah kemarin. Sebenarnya saya pun dalam mencari-cari maklumat berkenaan dengan home-based learning dan online distance learning. Jadi berkongsi tentang 10 tips ini di Facebook. Kemudian Cikgu Amal kata, Kak, ini sesuatu yang mungkin bermanfaat yang untuk kita kongsi dengan rakan-rakan guru yang lain. Itulah yang saya tengok dekat Facebook Kak baru-baru ni. Kak ada post tentang 10 tips untuk moving to online distance learning tu. Jadi saya tengok rasanya macam baik untuk kita share dengan rakan-rakan guru tentang tip-tip berguna ya. Pada masa sekarang ni. Okey, jom kita share sekarang. Saya share screen Kak ya. Okey, kita tengok sekarang bersama-sama dengan kita sekarang. Okey, kita ada 10 tip. Kita ada 10 tip, dan sebenarnya Cikgu Aman, tips ni sebab apabila saya tengok sekarang ni situasi PDPR, pengajaran dan pembelajaran daripada rumah yang sedang berlaku, sebab dulu kita dah ada round yang pertama, PDPR versi 1.0 kan. PDPR 1.0. Sekarang ni adalah kita kata round yang kedua, kita menghadapi lagi sekali, dan saya lihat ramai rakan-rakan guru yang dah bersedia. Walau bagaimanapun kita masih ada cabaran-cabaran daripada sudut pengurusan, daripada sudut strategi. Walaupun kali ni kita kata dah ramai yang mencuba sewaktu round yang pertama hari tu untuk mengajar online dan sebagainya, tapi kali ni kita kata dia punya cabaran dia kita nak buat dengan lebih baik lagi. Betul-betul. Okay. Sebab saya nampak sekarang kan ramai cikgu-cikgu kita yang dah berubah ya, ramai yang menggunakan teknologi sebab sekarang masa pandemik sekarang ni kita tak boleh ke sekolah ya. Jadi guru-guru semua memikirkan Kak ya, macam apa solusi dia ya, apa tip-tip yang berguna, dan saya rasa tip yang Kak akan berikan nanti adalah satu tip yang sangat bermanfaat untuk guru-guru. Alright, so tanpa membuang masa, mari kita lihat tipsnya. So this is the 10 tips. Okay, the 10 tips yang kita akan ulas satu demi satu sampailah habis yang ke-10-nya. Dan tips ini actually I found it online. It's a global tips daripada guru. Maksudnya global, maksudnya kita menggunakan tips-tips ni bukan saja terhad di Malaysia tapi di seluruh negara lah di dalam mengadaptasi online distance learning ni, ODL. ODL ni kalau dekat universiti memang satu terms yang dah tak asing lagi dah Cikgu Aman. Tapi kalau macam kita di sekolah kan bersama guru, ODL, online distance learning, ataupun kita juga kenali sebagai remote learning, dan sekarang ni terms yang sinonim yang memang kita gunakan yang terbaru ialah PDPR lah. PDPR dan juga home-based learning lah. Alright. So yang pertama, keep it simple. Jadi tips dia yang pertama adalah keep it simple. So we thought gunakan dengan sesuatu yang mudah, cikgu-cikgu di luar sana. Jadi stick to things that you know you're good at. Cuba sesuatu yang mudah dan ringkas agar mudah menjadi rutin kepada kita dan juga murid-murid kita. Dan dalam masa kita nak buat yang mudah tu, sebab ini baru-baru ni kita kata nak berubah untuk perubahan ni, kita pun nak start it slowly but surely, dan kita nak bagi murid-murid kita pun dah terbiasa dengan kita, Cikgu Aman. Betul. Sebab saya nampak kan Kak dekat sini, ramai cikgu kita ni dia nak cuba sesuatu yang canggih.
Ya. Jadi benda tu kadang-kadang dia terlalu complicated tau. Jadi ada setengah guru kalau dia boleh adapt dengan benda tu, saya rasa okay. Tapi ada setengah guru dia rasa benda tu sangat susah, sangat rumit. Jadi tip pertama yang saya rasa Kak Shen ni memang sangat berguna sebenarnya, ya. Make it simple. Okay, jadi antara saya rasa aplikasi-aplikasi simple yang mungkin cikgu-cikgu boleh gunakan, ya, yang paling dekat dengan murid-murid adalah contohnya macam WhatsApp, Telegram, ya. Jadi saya rasa boleh cuba tu permulaan, untuk permulaan. Betul. Ya. Betul. Yang tu kita akan ke tips yang seterusnya. Jadi mulakan dengan sesuatu yang mudah, yang penting kita kata aktiviti kita tu selaras dengan keperluan rancangan pengajaran harian RPH, dan saya rasa sangat membantu sekiranya cikgu-cikgu dapat bahagikan proses pembelajaran ni kepada beberapa bahagian struktur tetap seperti nota, aktiviti dan latihan, perbincangan dan pentaksiran. Jadi kalau cikgu bahagikan mengikut pecahan ataupun bahagian-bahagian ini, okey, ini bahagian-bahagian yang saya ada. Ini saya punya lesson plan, rancangan pengajaran. Jadi untuk setiap bahagian ni, apa aktiviti saya nak buat. Jadi penstrukturan, cikgu mudahkan sesuatu yang mudah. Dan kita bayangkan juga murid-murid kita, bila kita dah buat sekali, dua kali, tiga kali, nanti dia akan terbiasa, dia macam, okey, ini flow dia, kan? Jadi tip yang pertama, daripada Kak, mulakan dengan sesuatu yang mudah. Okay. Yes, di sini keep it simple ataupun di dalam kita kata alih bahasa dan kita orang Melayu, mulakan dengan sesuatu yang mudah lah. Alright, okay, Kak, rasanya kita pergi ke tip yang kedua rasanya. Okay, tips yang kedua. So this one, it suggested for us to use the platform that you know. So it's good to explore new tools, macam Cikgu Aman kata tadi, yes, kita nak buat sesuatu yang lebih canggih, kita nak cabar diri kita every time. Tapi untuk permulaan, apabila kita merancang sesuatu yang ringkas dan mudah, pilih platform atau medium yang bersesuaian. Jadi saya cadangkan cikgu-cikgu di luar sana boleh fokus dan kena pasti medium-medium yang bersesuaian dengan keperluan pengajaran dan pembelajaran. Selain pada itu, boleh gabung jalin platform dan medium-medium ataupun apps yang cikgu dah kenal pasti bagi memberikan pengalaman yang menyeronokkan pada anak-anak murid cikgu. Jadi doesn't mean we need to stick with only one platform only. So teruka dengan ni, banyak. Betul Kak, sebab sekarang ni kita tengok kan banyak platform-platform yang ada ya, dekat cloud ya. Jadi saya rasa macam rugi ya kalau kita hanya fokus kepada satu platform saja. Ya. Kalau kita tengok sekarang dekat portal Delima, ya, KPM punya, sekarang pun kita dah ada tiga, iaitu kita ada Google, Microsoft dengan Apple dekat situ lah. Jadi cikgu-cikgu boleh gunakan dan tak semestinya tiga tu. Kalau cikgu nak ambil lagi yang dekat luar pun boleh, tak ada masalah ya. Kalau macam Frog pun dia ada inisiatif apa kita panggil Kak, yang Kak ceritakan saya itu tu? Kita ada banyak inisiatif gerak gempur dan sebagainya. Platform Frog juga salah satu platform yang global. Tapi Cikgu Aman, kalau kita dapat lihat di dalam kita kata PDPR 2.0 ataupun round yang kedua ni, ramai cikgu-cikgu kita telah ambil cakna, mereka telah kita kata teroka dan upskill banyak kemahiran teknologi, dan mereka telah kita kata banyak yang dah fasih digital. Jadi mereka tahu platform-platform educational yang ada, sama ada dari dalam negara ataupun luar negara. Kalau dulu kita tengok antara cabarannya, kita tengok banyak apps ni, banyak cikgu tak guna ataupun platform ni cikgu kata tak sesuai sebab ini platform luar negara. Dia punya syllabus tu syllabus K-12, tak sama macam kita. Tapi sekarang cikgu kita dah pandai sesuaikan dengan keperluan pengajaran masing-masing. Betul. Cuma di dalam kita nak meneroka dan upskill kemahiran teknologi ini, ada yang mengambil masa yang singkat bergantung kepada kita kata how we pick it up lah. Ada yang mengambil masa yang singkat, ada yang ambil masa lama sikit. Jadi dekat sini sesuaikan dengan pengurusan masing-masing. Jadi semasa cikgu meneroka dan upskill kemahiran teknologi ni, cikgu boleh pilih dahulu platform yang medium yang bersesuaian dan teruskan dulu dengan sesuatu yang mudah tadi. Okay, kita boleh pergi ke tips yang ketiga Kak? Yes, tips yang ketiga, feedback. So it said here, have an assessment plan, give feedbacks, and remember that not everything has to do to be a graded assignment. Maksudnya maklum balas dan penilaian tu adalah penting. Contohnya saya letak di sini, aktiviti latihan versus pentaksiran. Okay, kadang-kadang aktiviti latihan tu adalah
sesuatu yang kita kata kita nak buat dengan murid-murid kita, tak semestinya ia merupakan sesuatu yang murid-murid ambil ada markah. Boleh jadi sesuatu eksperimen, sesuatu perbincangan bersama guru, hasil pembentangan ataupun eksperimen hands-on. Okay, kemudian baru kita bagi kuis-kuis dan latihan tubi untuk pengukuhan. Penting untuk dapatkan maklum balas murid, sama ada murid faham atau tidak pengajaran kita, pelajaran tersebut. Faham tak ni? Kita dah belajar sampai sini. Kemudian penilaian we can set aside. Jadi tak semestinya kesemua maklum balas tu adalah latihan dapat markah 10 ke 10 ke berapa kan? Kan? Yalah, sebab penilaian dia kan mesti kita ingat benda tu mesti kuis kan. Sebenarnya penilaian maklum balas ni tak semestinya kuis. Kadang-kadang kita juga boleh kita minta dia bercakap, kita tanya pendapat dia kan. Jadi itu satu benda yang saya rasa penting dalam kelas kita lah. Okey, terima kasih Kak untuk yang ketiga ni, memang sangat best. Okey, sambil-sambil kita sembang-sembang santai ni, Cikgu Aman, kita galakkan juga cikgu-cikgu yang sama kita hari ni, give us a comment sebab ini sembang santai. Okay. Kami mengulas 10 tips ni. Cikgu boleh bagi pendapat cikgu juga ya, tambahan kepada kita kata sembang-sembang santai saya dan Cikgu Aman hari ni. Kak, ni kita ada Cikgu Roshita Osman ya. Assalamualaikum Cikgu Aman. Okey. Dan juga Kak Lima daripada cikgu ni daripada SK Padang Pekan. Oh, Kak. Hai, SK Padang Pekan. Yes, Cikgu Roshita. Rindu, saya rindu sangat nak balik. Thank you so much for watching. Seronok dengan ada orang kampung. Lama sangat tak jumpa Cikgu Roshita. Cikgu Roshita antara guru yang kita kata menerajui penggunaan integrasi digital lah di sekolah beliau. Dekat Kedah agak? Citra. Yes, SK Padang Pekan. Okey. Alright. Terima kasih Cikgu Roshita ya. Okay. Jadi untuk guru-guru lain ya, boleh tinggalkan di ruang komen ya. InsyaAllah ya, kita akan tanyakan ya, kita akan ulas apa saja pertanyaan yang cikgu nak tanya tentang 10 tip for moving to online digital learning ni. Sebab ramai guru-guru kita bila sebut online digital learning ni, dia takut. Sebab dia rasa macam diri dia macam tak pakar sangat teknologi, terutamanya untuk rakan-rakan guru kita yang otai-otai lah sebenarnya. Yang dia rasa macam dia agak ketinggalan. Tetapi ramai sebenarnya, ya Kak Zim masih tengok otai-otai kita ni, ya, cik-cikgu lama ni sebenarnya dia agak berbisa juga. Maksudnya walaupun beliau orang lama, tetapi dia nak belajar sesuatu benda yang baru. Jadi memang saya sangat puji lah. Okey, kita ada daripada sebenarnya rakan-rakan guru kita yang berpengalaman, mereka sangat kukuh daripada segi pedagogi, Cikgu Aman. Jadi saya rasa sebenarnya sangat mudah sebab dari segi pedagogi macam kita tengok tips ni tadi, kalau kita recap balik, yang pertama keep it simple, mulakan dengan sesuatu yang mudah. Pedagogi tu dah ada, dah kuat, jadi dah senang, kita boleh rancang aktiviti yang mudah. Kemudian to the platform that you know, pilih platform ataupun medium yang kita kena pasti yang kita dah biasa dulu. Dan yang ketiga sekarang adalah maklum balas dan penilaian lah. Jangan lupa untuk includekan maklum balas bersama murid-murid. Okay. Okay. Kita pergi ke tip yang keempat Kak. Kita ke tips yang keempat, which is screen and movement break. So plan your break, schedule them and build them into your lesson. So tetapkan masa dan aktiviti di hadapan screen. Rancang jadual berdasarkan pembahagian yang telah dibuat tadi. Sebab tu saya rasa tips ni sangat cantik sebab dia berkaitan antara satu sama lain. Dia membawa ke satu sama lain. Tadi kita dah rancang, dah ada pembahagian. So rancang jadual berdasarkan pembahagian yang telah kita buat. Tak perlu on screen sepanjang masa. Dan yang penting sekali kita ambil kira masa persediaan dan keadaan murid, terutama sekali bagi mereka yang perlu berkongsi peralatan, yang ada sumber internet yang terhad. So you don't be all the time on the screen. Online distance learning dengan kita kata pengajaran face to face adalah sesuatu yang berbeza. Kalau kita face to face kan, kalau boleh memang kita nak mengajar, nak bercerita all di sepanjang masa yang diperuntukkan lah dengan murid. Tapi untuk online distance learning ni, kita boleh, kita kata modify dia. Jadi kita boleh buat struktur, bagi dia baca dulu ataupun tengok nota dulu, kemudian bagi dia aktiviti dulu, kemudian kita get online,
Jadi masa untuk kita hadapan skrin tu kita dah tetapkan. Setengah jam saja ke, 15 minit saja ke. Sebab ramai cikgu kita ni dia mungkin saya rasakan teknik dia tak berapa nak tahu. Sebab tu yang kita nak kongsikan tip dengan cikgu eh. Ramai saya tengok cikgu kita dia online tu 100% kah. Ya, maksudnya dia nak jumpa juga ya apa nama pelajar tu. Sebenarnya tak perlu kita jumpa semua ya, kita boleh bagi dulu tugasan kepada murid supaya mereka siapkan tugasan, lepas tu baru kita online supaya mereka bentangkan. Ya, tak semestinya online tu cikgu saja, sebab sekarang ni kalau dalam kita tengok elemen PK 21 pun ya, kita nak ada pelajar punya collaboration dan communication tu kita nak. Jadi kita nak mereka yang sebenarnya mereka yang jelaskan ya, bukannya cikgu je yang asyik memberi sebenarnya. Betul-betul. Dan ini akan membawa kepada tips-tips yang seterusnya juga, sebagaimana yang Cikgu Aman kata tadi, kita tak perlu on screen sepanjang masa. Mungkin kita tetapkan masa-masa yang tertentu, kita rancang pengajaran kita. Okay? Kak ni, Cikgu Syita cakap kita boleh amalkan flip classroom, jimat masa dan murid lebih bersedia. Okey, terima kasih ya Cikgu Syita, betul ya. Betul. Flip classroom sangat-sangat membantu. Betul. Flip classroom, bagi dulu nota digital, bagi dulu mereka tengok video. Jadi mereka bersedia hari, okey, murid-murid berhubung eh, kekal berhubung, murid-murid kita nak belajar topik sekian. Okey, sebelum kita berjumpa di persidangan video, Google Meet ke, Teams ke, Zoom ke, Webex ke, OBS ke, okey, sebelum ni persediaan dia, baca dulu, tengok dulu video ini. Ataupun kalau ada latihan ke apa ke, jadi kita tugaskan dulu kepada mereka. Jadi kita dah jimatkan masa di situ. Cikgu Aman. Ya, Kak. Saya nampak ada beberapa guru juga dengan kita ni. Cikgu Azira Aziz is watching. Cikgu Hazwan Hamdan. Oh, okay. Cikgu Hazwan pun dari Jumaat yang lepas ada cakap dengan saya. Dia kata, Azima dia kata, this post is very beneficial. Dia cakap macam tu. Dan lepas tu terus Cikgu Aman approach untuk kita cakap pasal. Itulah. Sebab saya pun memang ada planning lah ya untuk buat sesi macam ni lah, tip-tip ya untuk, saya nampak macam ni Kak, kadang-kadang kita tengok bila pandemik ni guru-guru kita motivasi out tau sebenarnya ya, cikgu-cikgu kita, pelajar-pelajar kita. Jadi apa yang perlu kita buat adalah kita kena memberikan mereka sedikit motivasi supaya mereka lebih rasa apa nama nak buat yang terbaik, ya sentiasa melakukan, sentiasa inovasikan PDP tu. Ya, kita tak nak dia sentiasa satu tahap je. Mungkin hari ni dia belajar benda lain, esok dia gunakan teknik lain pula untuk kelas dia. Jadi benda ni menarik sebenarnya. Ya, bukan hanya untuk kelas dia tetapi untuk cikgu lain pun. Bila dia share, contohnya dia share benda tu dekat YouTube, jadi cikgu lain pun boleh tengok juga nanti. Okay. Betul, which I think is a level up untuk guru-guru kita di Malaysia. Sebab kalau kita tengok semasa bulan Mac lepas waktu kita menghadapi situasi ini kali pertama, kebanyakan perkongsian adalah berkenaan dengan teknologi, how to belajar, aplikasi ni belajar, platform ni. Tapi sekarang kita kata amalan berkongsi tu dah jadi lebih banyak. And untuk rakan-rakan guru di luar sana, jangan risau sebab kita kata di dalam kita berlumba-lumba untuk belajar, we challenge ourselves to upskill ourselves, tapi kita yang tahu anak murid kita, kita yang tahu keberhasilan pembelajaran kita. Jadi set your own time, set your own pace, okay? Kita kata jarak masa kita tu, kelajuan kita tu tentukan, sedang-sedang. Jangan lambat sangat tapi sedang-sedang buat satu selesa, anak murid kita selesa dulu. Adakah kita kata dengan guru-guru lain pun kita belajar juga, oh apa yang berkesan dengan kelas dia, apa yang berkesan dengan kelas saya. Okay? Betul. Sebab okay, sekarang sama-sama. Yang penting sekarang adalah guru-guru kita kena banyak berkongsi lah. Mungkin saya punya kelas teknik saya gunakan lain. Ya, yeah? Untuk cikgu-cikgu lain mungkin tekniknya berlainan. Jadi saya ingat untuk sesi akan datang saya akan panggil beberapa rakan guru kita yang PDP-nya sangat bagus untuk mereka share. Macam Kak Azima share tadilah. Memang saya rasa tip ya, tip yang 10 tip ni memang sangat menarik. Okay. Kak, kita pergi ke yang kelima pula Kak. Alright, so tadi selepas kita, kalau kita tengok we need a screen and movement break kan, kemudian kita kata rancang jadual, tak perlu on screen sepanjang masa. So the next step is how you can be on synchronous mode
versus a synchronous mode. Synchronous mode maksudnya berhubung secara real time. Persidangan video, kita guna Google Meet ataupun WhatsApp call ataupun Teams ataupun Zoom, Webex dan sebagainya untuk tujuan pengajaran dan ataupun maklum balas. Maksudnya kita boleh go into the video on that real time, murid-murid pun masuk untuk menggantikan face to face, kita boleh buat pengajaran ataupun kita boleh berhubung untuk maklum balas. Ini okay. Yang di mana Ibu Roshita kata tadi flip classroom dapat membantu untuk membuat persediaan secara asynchronous. Asynchronous yang ini di depan ni adalah sesuatu yang kita kata kita tak berhubung secara real time. Kita tak dapat tengok each other dalam video call. Okay, jadi dia boleh buat persediaan itu terlebih dahulu, baca dulu, kita bagi bahan melalui WhatsApp ke email ke murid-murid kita buat dalam masa yang ditetapkan, dan sekiranya masa terhad ataupun akses terhad, kita tak dapat buat pengajaran secara penuh, manfaatkan synchronous persediaan video yang real time tu tadi untuk berhubung dengan murid. Betul? Sebab cikgu-cikgu kita tak perlu fokuskan lebih kepada real time sebenarnya, ya. Jadi sebenarnya synchronous tu ya satu benda yang sangat bagus juga, di mana kita berikan, maksudnya macam Kak tadi kata tentang berkaitan dengan flip classroom, kita berikan video, kita berikan apa nama, apa nota, tips supaya mereka buat dulu sebelum kelas. Jadi bila dah kelas baru kita buat synchronous punya secara real time lah. Jadi memang tip ni memang sangat bagus sebenarnya. Okay, mari kita tengok ke tips yang seterusnya, which is kekal berhubung. Sekejap Kak. Okay, untuk rakan-rakan guru yang nak tanya, yang nak tanya soalan, okay, dekat bawah ni, dekat ruang komen tu, boleh tulis apa saja yang cikgu nak tanya. Yang nanti saya tolong tanyakan kepada Kak Azimah. kita boleh apa nama, kita boleh ulas ya apa saja yang soalan yang cikgu nak tu nanti. Ada kat sini cikgu Yus. Hi Rizal, bukan takut tapi malu. Okay. Jangan malu cikgu. Kita cuba. Okay. Cuba sedikit demi sedikit. Alright. Okay, cikgu Aman. Alright, okay. Kita teruskan. Okay, kita teruskan dengan yang seterusnya, which is this one. I like the most daripada synchronous dengan asynchronous tadi. The sixth tip is human connection. Do live video check-ins and appear in your pre-recorded videos. Kekal berhubung, human connection. Ini antara yang paling saya suka dan ini pun antara pesanan guru saya yang saya belajar. Profesor Madia Dr. Azida Abu Zidan daripada USM. So she was talking before this about humanizing e-learning. Kan kadang-kadang bila kita buat online learning dan sebagainya, kita terlupa yang sebenarnya kita juga manusia biasa. Yang penting sebenarnya adalah kita kekal berhubung dengan murid, kita check in keadaan murid. Sebab tu tadi di dalam tips yang kelima tadi kita katakan sekiranya kita ada akses terhad ataupun masa yang terhad, yang penting gunakan synchronous tu untuk, bukan untuk mengajar, yes, untuk bagi tips untuk check in keadaan murid kita. Macam mana keadaan mental dia, sihat ke dia, macam mana kamu belajar kat rumah, kamu ada ruangan untuk belajar ke, berkongsi kita kata peralatan dengan internet, dengan adik-adik, dengan ibu bapa ke. Dan this one pun saya rasa sesuatu yang menarik dan ada dah antara cikgu-cikgu kita yang dah mula buat sebenarnya. Sekali-sekala buat aktiviti icebreaker ataupun educational game bagi memupuk dan memotivasikan minat murid untuk terus belajar dan kekal berhubung. Yang ni cikgu Aman tengok banyak sekolah-sekolah atau sekolah menengah, banyak cikgu yang dah buat ni. Betul. Sebab dia tip yang keenam ni, kekal berhubung ni, memang saya rasakan benda tu penting. Sebab kalau kita lost contact dengan student kita, lama-lama nanti kita takut student kita tu terabai, ya, dia punya motivasi dia pun berkurang, ya. Jadi sebenarnya ada banyak, ya, banyak cara, ya, untuk kekal berhubung ni. So nanti saya ingat, ya, kita boleh ajar dia, cikgu ni lah, ya, macam mana nak kekal berhubung tu dengan murid-murid kita.
Yang ni sangat penting sebab kita kata di dalam kita mengajar pun dan saya lihat rakan-rakan guru saya pun mengajar di dalam banyak situasi. Ada yang mengajar di luar bandar, ada yang mengajar di bandar, ada kita takut keciciran murid-murid di dalam keadaan sekarang dah dia tak dapat nak catch up lagi dengan apa yang dia belajar, ada yang pergi bekerja. Kadang-kadang tu dia perlu pergi bekerja tolong ibu bapa. So saya rasa this health check is very important dan untuk kita kata guru-guru yang kita kata murid tak ada masalah yang join, sekali-sekala buat aktiviti icebreaker jadi mereka seronok. Sesi dengan cikgu mesti ada sesuatu yang seronok, so it's motivate them. Ataupun bagi sekolah menengah boleh buat perkongsian ataupun perbentangan berkenaan dengan sesuatu topik atau aktiviti. Ada topik-topik yang seronok, kita buat macam forum perbincangan dengan diorang ataupun buat aktiviti suruh dia record video ke, suruh dia record sekarang ni banyak apa TikTok lah sebagainya kan. So mana akan menjadi bisa. Betul? Okey, Kak, kita ada daripada rakan kita, Cikgu Jazril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak mula tapi tak tahu nak mula dari mana. Boleh bagi tip tak? Sama ada kemahiran atau peralatan yang perlu kita kuasai dulu. Dia saya nampak dekat sini, ramai cikgu kita sebenarnya dia memang dia nak mula tau Kak. Memang dia nak buat benda tu. Memang dia nak ajar secara remote learning tapi dia tak tahu macam mana nak mula tu. Jadi itu yang kita akan sikan dengan cikgu nanti. Ya, hari ni kita bagi tip ni je. Next time, next time kita akan ajar lagi. Ya. Apa nama cikgu Muhammad Jazril ya? Cikgu Muhammad Jazril. Kalau saya dapat kongsi sikit sebenarnya masa hari Jumaat lepas sebelum saya post berkenaan 10 tips ini, sewaktu saya buat pencarian mencari tahu saya, satu lagi informasi yang saya dapat daripada blog Edotopia adalah berkenaan dengan online distance learning. What device do you need? Waktu tu saya pun macam ni pun berpotensi juga saya nak post, tapi I think tip yang ni dulu berkenaan soalan cikgu berkenaan nak mula yang mana, kemahiran ke ataupun apa yang perlu dikuasai dulu ke. I think these 10 tips yang kita sharekan hari ni Cikgu Ahmad, it will give a overview, dia akan beri satu gambaran yang besar. Kemudian cikgu boleh aturkan strategi cikgu. Pertama sekali saya dah tahu saya nak mulakan dengan sesuatu yang mudah. Sesuatu yang mudah iaitu okay, ini lesson plan saya, mata pelajaran saya boleh bagikan kepada beberapa bahagian. Ini bahagian platform ataupun tools yang saya nak guna. Yang ni saya nak buat online, yang ni saya nak buat offline. Kemudian kita boleh tengok bahagian peralatan yang diperlukan. Untuk peralatan yang diperlukan Cikgu Aman, saya rasa rakan-rakan guru yang sedia ada lepas ni Cikgu Aman boleh bawakan, boleh berkongsi banyak. Kita ada a nice to have list which is sekarang ni kita tengok banyak cikgu dah invest beli ring light yang cantik, invest beli microphone, webcam dan sebagainya. Ada green screen kat belakang. Tapi sekarang pun Google Meet dan juga Teams dan sebagainya pun kalau tak ada green screen pun dah boleh tukar background, okay, buat background kan. Green screen pun tak apa. Betul-betul. Okay. Jadi untuk yang list tu nanti Cikgu Ahmad boleh bawakan. Tengok list yang mesti ada dan list yang nice to have. Boleh. Jadi untuk cikgu sebab hari ni kita fokus kepada 10 tip. Ya. Rasa kalau semua benda kita masuk pun tak berapa sesuai ya. Jadi saya rasa kita bagi sikit-sikit ya. Lepas ni kita bagi tip yang lain pula. Mungkin ada yang nak tahu okay, apa tool yang kita nak gunakan untuk remote learning. Okay, jadi kita pada tool dia. Ya, kalau nak belajar strategi nanti kita ajar strategi saja. Ya. Okay Kak, kita pergi ke seterusnya. Okay, seterusnya selepas kekal berhubung, it suggested here that we have guides and expectation. So provide student and parents a direction on learning from home. Yang ni pun saya rasa sesuatu yang penting Cikgu Aman, kita perlukan panduan dan jangkaan. Sebab kadang-kadang waktu kita merancang untuk buat online distance learning ni, remote learning ni, pembelajaran dari rumah ni, kita terlupa sebenarnya murid kita tu jauh pada kita dan kadang-kadang murid kita perlukan bantuan bukan sahaja daripada kita tapi juga ibu bapa. Jadi aku membantu sekiranya kita dapat bagi panduan dan langkah demi langkah dan jadual kepada murid dan ibu bapa. So contohnya kita boleh beri 5 cara untuk menyertai kelas Cikgu Aman.
Jadi 1, 2, 3, 4, 5. 5 benda yang dia kena buat persediaan. Buka laptop, connect to internet, buka nota, nota ada kat mana. 5 je. Dan langkah ni diberikan kepada murid dan ibu bapa, dan juga kita beri dia siap-siap jadual supaya dia boleh bersedia. Betul? Okay. Jadi panduan, kita kena bagi panduan kepada murid dan juga apa nama ibu bapa sebenarnya. Ya, sebab saya tengok macam ni tau. Kalau macam kita fokus more to anak murid kita, takut kadang-kadang ada anak murid kita yang sertai sekali kita punya kelas tu okeylah, tapi kalau yang tak sertai. Jadi sebenarnya peranan ibu bapa tu sangat penting ya, supaya dia membimbing anak-anak dia supaya dia anak-anak mereka dapat menyertai ya kelas guru tersebut. Betul, betul, betul. Dan yang penting juga selepas kita bagi panduan, selepas kita cuba panduan dan langkah jadual, selepas kita dah cuba sekali, dua kali, tiga kali buat kelas, dapatkan maklum balas murid dan ibu bapa selepas beberapa sesi dijalankan, masa yang dijalankan sesuai ke tak, durasi kelas sesuai ke tak. Mungkin ada murid yang terpaksa gunakan peranti ibu bapa. Pertama dia nak tahu ada yang tanya dia lah, dan kadang-kadang ibu bapa ni bekerja. Jadi kata lah, cikgu saya tak boleh, waktu ni saya bekerja. Masa sesuai tak, mungkin kita kena adjust dekat situ lah. Cari masa yang sesuai, durasi yang sesuai. Dan selepas cikgu dah dapatkan maklum balas ni, cikgu boleh buat pengubahsuaian di dalam skala kecil. Jangan buat besar terus sebab dia dah biasa dengan rutin tiga kali yang kita cuba dengan mudah tu. Nak tambah, nak ubah, buat sikit-sikit. Betul? Dia tak boleh sekaligus kita cuba ubah benda tu. Dia kena pelan-pelan. Tapi mesti ada, mesti cikgu kita mesti apa nama gunakan pelbagai teknik lah. Jangan satu teknik saja ya. Okey Kak, kita teruskan lagi. Betul. Sebenarnya kalau kita tengok ni Cikgu Aman memang menarik sebab masa untuk adaptasi dan perubahan ni bukan kita saja, murid-murid juga. Jadi bila kita dah mulakan, dia jadi macam satu projek kecil kepada kita tau. Jadi kita nak tengok macam mana kita kata it grows, it's really interesting sebenarnya. Okay, yang seterusnya. Learning Zone nombor 8 tak dia? Learning Zone, ruangan belajar. Okay. Terlepas. So, ruangan belajar. Bantu murid untuk kenal pasti ruangan khusus untuk mereka belajar. Yang ni pun saya dah sebut sikit tadi kan. Ini sangat penting. Kadang-kadang kita belajar, murid-murid belajar di rumah dan tak semua murid ada ruangan belajar sendiri. Jadi yang ni mungkin kita kena kenal pasti daripada murid sendiri sewaktu kita kekal berhubung dan check in tadi. Dan bekerjasama dengan ibu bapa bagi membantu menyediakan ruangan belajar yang selesa dan kurang gangguan. Contohnya kadang-kadang murid-murid ni dia terpaksa belajar di ruang makan ataupun di ruang tamu. Di ruang tamu ada televisyen. Jadi kita boleh minta tolong dengan ibu bapa, okey untuk 15 minit ataupun 30 minit ni boleh tak bantu untuk tutup sekejap televisyen supaya adik ni dapat belajar dengan baik, ataupun kalau dekat meja makan kan. Kalau tak, takut dia tak boleh fokus lah. Yelah. Dia, kita takut ke apa Kak? Dia tutup dia punya mic, dia tutup dia punya kamera, dia tengok TV. Sebab tu pentingnya humanizing e-learning ni. Penting untuk kita check keadaan murid-murid kita ni. Ataupun kadang-kadang Cikgu Aman, keluarga yang ada adik-adik beradik banyak dan mereka berkongsi laptop. Ataupun waktu tu lah adik dia nak datang kacau dan sebagainya. Jadi kita kata empathy lah, kita cuba bantu murid-murid kita atasi keadaan ini dan cuba bekerja dengan ibu bapa lah untuk find out durasi masa yang sesuai, masa yang sesuai. Ataupun kita berbincang dengan ibu bapa untuk sediakan satu ruang yang untuk masa-masa tertentu untuk dia boleh fokus belajar sekejap. Alright. Okay. Betul. Ruangan belajar ni memang penting sebab macam anak saya sendiri pun kan. Okay. Memang kita memberikan satu ruang lah sebab dia kalau dia macam ni. Sebab anak saya ada 4 orang lah, tapi yang fokus yang seorang tu baby kan. So ada 3. So bila ruang belajar ni kan, bila 3 orang tu dia kadang-kadang kan satu yang belajarnya seorang je, yang lain tu dia tengok TV. Dia, mungkin dia dah siap lah. Biasanya dia dah siap kerjanya, abangnya belum siap. Tang situlah jadi masalah sebab yalah TV-nya dekat bawah tu je kan. Ruang belajarnya dekat ruang tamu juga. So nanti matanya nak tengok TV ya. Betul. Mungkin ibu bapa ni
kita bekerja, kalau kita ada ibu bapa yang dekat rumah dengan anak-anak, dia boleh tolong pantau. Kadang-kadang ada yang ibu bapa yang bekerja sampai malam kan, dan anak-anak terpaksa kita kata independen sendiri. Ini antara perkara yang kita perlu ada dalam health check kita. Bila kita tahu murid kita, keadaan dia, jadi kita boleh bantu dia lah. Okay, jadi untuk rakan-rakan guru, kalau nak tanya apa-apa soalan, ya boleh tulis dekat ruang komen. InsyaAllah nanti kita akan cuba ulas lah apa saja pertanyaan ya yang cikgu-cikgu nak tanya tentang 10 tip for moving to online distance learning ni. Okay. Ada cikgu Fakhrul Razie, dia kata keep engage dengan student dalam group WhatsApp. That's also a good idea, sebab bila especially dengan pelajar sekolah menengah lah, ataupun sekolah rendah sekarang pun dah pandai lah cikgu Aman, adik-adik anak-anak digital ni. Dalam group WhatsApp, jadi when we are checking on them, kita akan checking secara berjemaah. Grouping checking. Jadi kalau ada seorang ni tak ada, jadi anak-anak murid lain boleh tolong kita. Eh cikgu, Ami tak ada. Oh cikgu, Ami dah berapa kali tak datang dan sebagainya. So I think that's a good one jugalah. Keep it simple. Kalau WhatsApp sesuatu yang cikgu dan anak-anak murid cikgu used to, so keep it up. That can be a very great medium to start with. Okay. Okay, kita teruskan ke tip yang ke-9 kak eh. Okay, yang ke-9, self-efficacy. Encourage self-driven learner's behavior. So yang ini keberkesanan sendirilah. Kita boleh, macam kita kata tadi, kenal pasti minat dan kecenderungan murid. Ini pun kita nak pastikan supaya, nak bantu supaya murid-murid tak ada keciciran lah. Bagi tugasan yang memerlukan mereka berkongsi hasil kerja mereka secara dalam talian ataupun luar talian. So assignment ataupun tugasan ataupun assignment yang cikgu bagi tak semestinya perlu secara online. Mereka boleh buat projek luar talian juga. Mereka boleh buat projek buku folio dan sebagainya. Kemudian bentangkan kepada cikgu. Kenal pasti minat dan kecenderungan murid. Boleh beri dorongan ataupun ganjaran terhadap hasil kerja dan pencapaian mereka. This is something interesting I came across last 2 days masa saya membaca blog Edutopia, yang ni di luar negara lah. Ada seorang guru ni sekolah rendah, murid-murid sekolah rendah, bagi murid-murid yang ada pencapaian ataupun hasil kerja dia terpilih, cikgu tu akan bagi kebebasan kepada dia untuk buat persembahan di depan kawan-kawan dalam Zoom. So yang tu negara luar kan. So yang bestnya adik-adik ni ada 3 orang, dia orang dapat the highest mark. So diorang menyanyi lagu yang mereka suka dekat depan kawan-kawan. Buat kesemahan. So ganjaran ataupun dorongan tak semestinya daripada segi kita kata hadiah ataupun fizikal saja. It can be acknowledgement, it can be sesuatu kita nak cari apa yang anak murid kita minat. Dan jangan lupa galakkan murid. Yang ini kita kata kalau kita lah istiqamah menetapi jadual. Bukan kita saja galakkan murid untuk bukan saja terus menepati jadual. Setiap hari Isnin pukul 5 hingga 5.30 petang adalah kelas kita untuk kita sink in, untuk kita bertukar-tukar pendapat. Tapi galakkan mereka juga untuk mencari tahu sendiri. It will be useful kalau ada aktiviti yang dia boleh buat secara offline, bagi dia cari mencari tahu tentang sesuatu topik, kemudian dia pula yang present kat kita kepada dengan semua orang, bertukar-tukar. That will be very good for self efficacy lah. Betul? Okay. Dan satu lagi ya, kita ada yang terakhir ya, Kak? Yes, yang terakhir, last but not least. Yang terakhir yang semua orang nak tahu adalah bagaimana kita be patient, sabar dan istiqamah. I think ini number saya lupa. Maaf. Okay. So sabar dan istiqamah, bertoleransi dengan diri sendiri dan semua yang terlibat. Yang paling penting kita kata kita punya hal laju masing-masing tak sama. Kalau kita kata hal laju cahaya, kita tahu berapa. Kan? Tapi hal laju ataupun speed masing-masing tak sama. Bertoleransi dengan diri sendiri dan semua pihak yang terlibat. Kadang-kadang kita nak laju tapi anak murid kita memerlukan lebih masa. Ataupun kadang-kadang
Sebaliknya, murid kita laju. Kita rasa macam simple sangat kita buat. Jadi sabar cikgu. Yang penting cikgu tahu pengajaran dah sampai dan cikgu ada progress. Kalau kita ikut semua tips yang ke-10 ini, saya rasa cikgu nampak yang overview-nya adalah mulakan dengan sesuatu secara terancang, strategi, buat pilihan, buat aturan, kemudian cari maklum balas, kekal berhubung. Kemudian dalam masa kita menentukan halaju masa kita membuat tu, kita bersabar dan bertoleransi dengan diri kita sendiri dan anak murid kita, kita buat pengubahsuaian. Perubahan memerlukan masa dan banyak percubaan. Jadi cikgu jangan putus asa mencari kaedah dan pendekatan yang bersesuaian dan terbaik untuk cikgu dan anak murid cikgu. This approach might be the best untuk cikgu A. Tapi untuk saya mungkin saya kena tweak sikit ataupun saya perlu ambil pendekatan yang berlainan sebab anak murid saya keadaannya begini. Jadi comparison is good but kita ambil dan sesuaikan dengan keperluan kita. Okay. Jadi memang guru kita memang kena banyak bersabar sebenarnya bila buat online kelas. Kalau sebab Kak Sima saya nampak macam ni tau. Kalau untuk cikgu-cikgu sekolah rendah, dia memang riuh tau. Memang semua budak-budak semua nak bercakap. Ya, tetapi bila sekolah menengah dia jadi terbalik. Ya. Masing-masing off kamera, masing-masing off dia punya mic. Cikgu Aman, saya tengok di sini ada daripada Cikgu Acik Rozi. Just nak share, kawan saya order dah hantar ke rumah pelajar yang paling aktif. That's a very good initiative Cikgu. Yes, saya rasa mereka sangat-sangat, mesti dia sangat-sangat terharu. Saya sendiri pun terharu bila dapat ada kawan hantar makanan Cikgu Aman. Itulah betul. Memang kalau kita bagi reward pada pelajar ni memang memang pelajar kita sukalah. Tapi ni cikgu ni memang hebat ni sampai order GrabFood eh. Hadiah tanya yang cikgu, bahagia. Memang cikgu kalau saya dapat saya rasa memang terharu lah. Saya tertarik dengan Cikgu Emily John. First Cikgu Emily kata untuk pastikan pelajar check WhatsApp atau Telegram, saya berikan soalan poll ataupun reader yang ada ganjaran pelbagai. That's very good cikgu. Poll and reader, ada seorang rakan guru saya dan sebenarnya kalau kita tengok sekarang dah jadi trend untuk Telegram jadi satu medium untuk berniaga. Dalam tu macam-macam kita boleh buat, kita boleh buat poll lah, kita boleh buat macam-macam kan Cikgu Aman kan? Telegram saya dengan WhatsApp sebab dia ada banyak yang kita boleh guna. Ya betul-betul. Okay, kemudian Cikgu Emily John kata very patient, kadang-kadang macam cakap sendiri. This remind me masa awal-awal berkecimpung dalam bidang kita kata online teaching ni, one of my friend kata kat saya, ya Azimah, dia kata bayangkan kita buat, yang ni pun saya share dengan Cikgu Azwan juga. Bayangkan dia kata memang kena shock sendiri, bayangkan awak buat satu rancangan memasak macam dalam TV tu dan orang tengok awak satu demi satu. So that's the tips yang dia bagi kat saya. Jangan risau, penyampaian masing-masing ada kelebihan dia. Cikgu cari cara yang terbaik lah. Yang penting anak murid cikgu nampak cikgu, they will be very happy. Betul. Yang paling pentingnya anak murid nampak kita lah. Yeah. Okay, jadi ada yang tanya dekat sini ya, dia nak tahu tentang tip untuk online sekolah rendah, darjah 1 dan juga darjah 2, Kak. Tips online untuk sekolah rendah year 1, year 2. I think dekat sini kita bagi secara general lah untuk sekolah rendah simple dan mungkin ada kita kata kupasan yang kita akan buat di dalam webinar yang akan datang adalah tentang bagaimana kita boleh engage dengan murid sekolah menengah macam mana, sekolah rendah macam mana. Tapi saya tak pasti kalau Cikgu Nick Burn kata ada tips tak untuk kelas online sekolah rendah ni, maksudnya daripada segi engagement ke, dari segi platform yang digunakan ke macam mana? Saya rasa platform maksudnya. Okay, saya rasa kalau Cikgu Nick Burn telah merancang nak buat kelas online bersama murid, pertama sekali dah ikut tips-tips yang kita bagi tahu tadi, kena pasti masa, platform yang nak digunakan. Saya rasa yang untuk video conference cikgu boleh pilih lah satu platform video conference untuk cikgu berhubung secara real time kalau dapat secara langsung. Yang tu yang synchronous punya. Yang asynchronous punya
cikgu boleh gabung Jailin. Dan satu lagi Cikgu Aman, untuk ODL ni, online distance learning ni, sebab is ODL, tapi kalau kita bercakap dari segi remote learning ataupun pengajaran dan pembelajaran dari rumah, which is PDPR, sebenarnya tak semestinya, tak semestinya 100% online. You can actually mix online and offline. Betul? Classroom, bagi nota dulu kepada dia ke dan sebagainya. Sebab apa nama, semasa apa nama sekarang ni, tak semestinya kita buat semua online class. Kita juga boleh bagi project based learning. Maksudnya cikgu bagi project supaya mereka siapkan dulu. Ya. Mereka siap, lepas tu tinggal kelas untuk mereka buat pembentangan saja pun okey juga sebenarnya. Ya. Betul-betul. Yang pentingnya, yang pentingnya mereka buat secara hands on dekat rumah. Okey. So Ahmad, ada Cikgu Nikben tanya platform Google Meet sesuai ke tak? Ada juga cikgu yang menjawab, kalau sebelum ulas di sinilah waktu cikgu mencari tahu apa video conference yang sesuai untuk cikgu, cikgu boleh tengok pro and cons dia lah. Kalau cikgu nak guna macam Google Meet Teams, dia boleh buat secara langsung. Kalau nak guna StreamYard pun boleh juga. Yang ni satu lagi topik yang berpotensi untuk kita buat satu sesi khas. Boleh? Premier, Webex, OBS, Zoom, nak pilih yang mana satu? Ada banyak platform sebenarnya. Dia berpulang pada cikgu-cikgu yang mana yang cikgu rasa sesuai. Mungkin ada cikgu-cikgu kita dia dah rasa bosan. Asyik guna Google Meet je kan? Atau kalau platform lain pula boleh cikgu ya. Jangan fokus kepada satu platform saja. Sebenarnya ada banyak lagi platform-platform lain yang kita boleh gunakan. Okey, Kak, kita ada lagi sebelum kita habis. Ya, kita ada beberapa pertanyaan lagi. Sebelum ni masa PKP saya buat Google Form dan quizzes. Okey. Ya, jadi kalau ada banyak lagi. Ni untuk SSC lah. Sementara kita nak ambil soalan ni, maybe saya boleh wawalkan sikit kepada cikgu-cikgu. Sebenarnya kita pun melihat daripada topik PDPR yang macam inilah. Jadi daripada From Asia, kami sebenarnya merancang untuk buat satu webinar sebenarnya, satu webinar pada minggu depan. Okey, jadi depan. Berapa bulan? Berapa bulan? Bermula 18 November. Bermula 18. 18 November hari apa ya? Hari Rabu. 18 Rabu, hari Rabu. Oh, dia tak nak tunjuklah bila saya present, I don't know why, maybe dia tak nak gambar dia kot. Okay, so this one. Maybe gambar dia. Alright. So webinar bersama guru. Sebab macam kupasan yang begini, kita nak bawakan kepada cikgu-cikgu semua, a real teacher to share with you. Setiap Rabu jam 3 petang bermula minggu depan selama 4 minggu berturut-turut. Topik-topik berkenaan PDPR, maksudnya ulasan yang macam hari ni lah, tips and trick dan sebagainya. Kita akan mula umumkan hari Isnin ini topiknya dan bersama siapa. Di laman-laman sosial From Asia, iaitu Facebook From Asia dan juga Instagram From Asia. Dan kita juga akan umumkan di satu lagi channel, iaitu channel Digital Learning Community From Asia, Deep In From Asia. Yang ni Cikgu Aman pun ada sekali di dalam community. Kita selalu wawarkan tentang kalau ada webinar ataupun ada inisiatif macam yang baru-baru ni kita ada gerak gempur untuk sekolah rendah dan sekolah menengah. So cikgu, you can check out. InsyaAllah hari Isnin ni kita akan sampaikan kepada cikgu topik yang pertama dan bersama tetamu khas yang mana satu untuk menemui cikgu. Wah, menarik juga. Kita kena follow ni. Okay, jadi cikgu Syakira ya, dia kata sini bahan offline dalam bentuk video rakaman PDP sangat useful juga sebagai persediaan sebelum dan sebagai rujukan selepas kelas bagi ulang tayang. Ini lebih kepada flip classroom lah. Ya, yeah? Memang betul, sangat betul. Sangat bagus lah. Ya, yeah? Cikgu Emily menarik. Mengingatkan saya, Cikgu Aman, sebenarnya untuk online learning ni berdasarkan pengalaman saya sendiri, sebab saya pun sebenarnya ada juga belajar secara online. And this is, saya pun tak berkecuali melalui perkara yang sama. Number one, pesanan saya, cikgu always have backup. Maksudnya, kalaulah waktu tu kita kena buat tiba-tiba electric off ataupun internet connection suddenly tak boleh reconnect dan sebagainya,
Jadi kita ada backup plan. Kalau tak berlaku secara yang kita harapkan ataupun rancangan yang kita harapkan, kita ada plan B. Mungkin waktu tu dengan segera masuk ke dalam WhatsApp group dan bagi mereka pelajaran dan cakap, oh, kita akan reconnect balik bila dan sebagainya. Ini terjadi pada saya sendiri, tengah ikut kuliah ni, tengah ikut pengajaran ni, tiba-tiba internet down dan saya tak boleh masuk balik. Jadi waktu tu saya rasa macam, alah, saya dah tak boleh. Rugilah. Dan waktu tu dia kata, jangan risau, ada rakaman. Lalu saya pun macam, itu pun mungkin antara backup yang kita guru macam, oh, kalau saya buat di dalam platform ni, saya ada rakaman. Mungkin antara benda yang cikgu nak consider, kan? Okay, ni Kak G, Kak G. Dia kata, alamak, dah banyak terlepas. Okay, so Kak G jangan risau. Baru saja tadi Kak Azima cakap, ada sesi recording. Okay, jadi macam sekarang saya guna StreamYard. Okay, jadi boleh pergi ke YouTube Digital Classroom Malaysia untuk lihat balik perkongsian kita daripada awal-awal tadi. Okay, eh? Alright, dan yang kedua pesanan terakhir saya untuk wrap up Cikgu Ahmad adalah berkenaan dengan bahan. Okay, kita sangat memerlukan bahan-bahan dan sebagai cikgu juga kadang-kadang kita ada kekangan masa bukan saja untuk belajar teknik yang baru tapi juga untuk menyediakan bahan. Jadi promote sikitlah daripada bahagian Front Asia. Di dalam Front VRE kita ada laman BUS iaitu bahan-bahan pengajaran yang sedia guna. Dan bahan laman-laman ini, semua topik dia mengikut silibus di SKP oleh KPM dari darjah 1 hingga tingkatan 5, especially untuk subjek-subjek teras, Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik Sains dan kita juga ada subjek-subjek lain. Okay, and kira why, boleh dapat, tak, boleh dapatkan secara percuma lah bahan ni, ya? Eh? Exactly, this is percuma, cikgu cuma perlu login masuk saja dan dan guna. Okay, ada dan ada punya link, ada link tak, Kak? Dia kena okay, log masuk tak? Cikgu. Cikgu kena ada okay, ID kena untuk masuk. Hari ni. Okay, kena cikgu ada ID lah. Kena ada ID lah. Kalau cikgu masih ingat ID cikgu, cikgu kalau, boleh terus masuk. Kalau contohnya macam anak saya sebelum ni dia sekolah swasta. Sekarang ni baru masuk sekolah kerajaan. So macam mana nak login? Boleh juga. Kalau kata tak ada login, saya boleh tunjukkan kat sini. Ini adalah yang atas, yang bahagian atas ni adalah talian. This one yang atas ni kalau ada login from VLE, maksudnya tak boleh masuk, nak dapatkan login baru ke, dah tukar sekolah ke, saya pun dah tak ingat dah ke apa ke. Nak dapatkan ID nak masuk tu boleh terus call pada nombor ini ataupun email pada bila-bila masalah. Tapi kalau call waktu operasi adalah 8 pagi sampai 5 petang, Isnin hingga Jumaat. Dan yang bawah ni adalah number untuk YES Data Plan. Contohnya macam hari tu. Ada promo lagi ke untuk plan YES? Oh, boleh guna lagi macam biasa kalau cikgu ada masalah, telefon dekat bahagian YES Data ni lah. So far, data guru macam biasa. Dan untuk yang apply untuk Learn From Home Initiative hari tu yang dapat SIM card untuk anak-anak, ingat? Yes, masih boleh guna. Baru ada seorang rakan guru menghubungi saya Jumaat lepas jugalah. Dia kata tiba-tiba internet terputus, anak dia tengah online, anak dia dah nangis dan dia teringat, oh, ada SIM card ni. So terus plug in dan Kak, dia percuma berapa gig eh? Saya pun dah lupa dah. Kalau tak salah saya, yang SIM card tu dia datang dengan 40 gig. Dah habis 40 gig tu, habis 40 gig, 30 gig ke 40 gig habis yang tu boleh top up. Dan kalau tak salah saya top up dia sebab hari tu terjadi kat saya sendiri, data saya sendiri habis, tak pernah habis, saya juga amat habis, saya top up RM10 untuk 10 gig. Wow, okey lah RM10 dia tak mahal sangat lah. Kalau itu dia percuma 40 gig, kalau lebih 40 gig baru kita kena bayar kan, betul tak? True. Okay, dan saya nak tunjuk sedikit kalau boleh Cikgu Ahmad sebab ada alang-alang kita kata online ni. Saya nak, kalau boleh saya nak tunjuk sekejap laman BUS tu tadi macam mana sekiranya Cikgu berminat untuk nak ambil dan terus guna. Cikgu boleh ambil dan terus guna ataupun Cikgu boleh modify. Kita tahu Cikgu-Cikgu kita ni mesti nak sentuhan dia sendiri kan. Jadi untuk laman-laman BUS ni format dia sedia ada, mesti ada 4 tab. Hasil pembelajaran dekat sini, hasil pembelajaran memang match dengan DSKP KPM. Sumber pembelajaran yang ni cikgu boleh terus bagi kepada murid-murid. So dia boleh watch the video terlebih dahulu, kemudian cikgu boleh jumpa mereka dalam persidangan video untuk membincangkan. Dan kalaulah cikgu tengok kat sini, dia dah letak dia punya susunan dia. Yang ini pelajaran berkenaan simpanan dan pelaburan. Cikgu ini dah ajar pada 26 Oktober yang lepas.
Mari kita belajar apa simpanan dan pelaburan. Kemudian cikgu boleh bagi tahu, okey, tengok dua video yang pertama. Masuk, kemudian boleh buat latihan bersama-sama. Latihan adalah aktiviti. This is something yang cikgu boleh immediately ambil dengan segera dan buat dengan anak murid cikgu. Contohnya, ini latihan dia. Anda diberi RM500. Pada pendapat anda, yang manakah pengusaha yang paling menguntungkan? So you can cut this, you can give to your student, bincang. Okay, so bahan dah sedia ada, dah akhir sekali pentaksiran. Pentaksiran ialah bahan yang mana dia boleh buat quiz dan quiz lah, quiz lah, quiz prompt play lah kalau di dalam FAPBRI. So hari ni saya nak promote yang ni sikit lah sebab saya rasa banyak cikgu boleh gunakan bahan-bahan yang dah sedia ada dalam ni. Cuma kena dapatkan ID untuk login masuk lah. It's good because you can also kita kata jadikan ini laman kepunyaan cikgu dan cikgu boleh tambah baik. Kalau cikgu kata oh, isi ni video ni tak sesuai lah, saya nak ganti dengan video lain. Boleh ya. Jadi harap-harap dapat membantu cikgu-cikgu pada hari ini. So saya rasa untuk sesi hari ini satu sesi yang sangat baik. 10 tip yang Kak berikan tadi tu memang very useful ya untuk cikgu. Jadi kalau ada guru-guru kita nak pertanyaan sebelum kita hentikan kita punya sesi ni, boleh tulis di ruang komen ya untuk kami cuba ulas ataupun mungkin guru-guru kita, Kak, saya rasa mungkin sesi kita ni boleh dilanjutkan lagi di kemudian hari ya, kita buat sesi kalau ada permintaan. Ya, saya rasa ramai nak tahu ni ya. Cuma nanti kita cari satu lagi topik ya yang menarik yang mungkin kita boleh share dengan cikgu kita. Betul. Cikgu, terima kasih Cikgu Aman untuk reach out. Kita kata ini sangat memang sangat ad hoc dan sangat santai. Sebenarnya ad hoc. Tak rancang pun ya. Saya harap cikgu-cikgu yang bersama kita petang ini pun yang mendengar bersama-sama kita dapat manfaat daripada sembang-sembang santai kita ini. Dan sebelum kita berakhir Cikgu Aman, yang ini kata-kata kalau Cikgu Aman boleh tunjuk dekat semua rakan-rakan guru untuk sama-sama kita menghadapi sesi PKP ini sama-sama. Cikgu jangan risau, setiap kejayaan bermula daripada keputusan untuk mencuba. Jadi semoga selamat maju jaya semua cikgu di luar sana dan sampai kita jumpa lagi. Okay, bye semua. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Bye. Waalaikumsalam. Bye.